Pemirsa, tim DVI Mabes Polri kembali mengidentifikasi dua korban pesawat lain RJT-610. Dari 189 korban, 79 diantaranya telah teridentifikasi. Hasil sidang rekonsiliasi pada hari Sabtu tanggal 10 November pukul 11.00 di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat 1 RS Sukanto, ada dua penumpang yang dinyatakan teridentifikasi, yaitu sebagai berikut. Nomor 1, jenazah nomor PM 0034 N dari kantong jenazah nomor DVI 00 garis miring Layan Tanjung Priok garis miring 0034 teridentifikasi sebagai AM nomor 038 penumpang atas nama Rifandi Pranata, jenis kelamin laki-laki, usia 28 tahun, teridentifikasi melalui DNA. Yang kedua, jenazah nomor PM 0035 F dari kantong jenazah nomor DVI 00 garis miring Layan Tanjung Priok garis miring 0035 teridentifikasi sebagai AM nomor 123 penumpang atas nama Joyo Nuroso, jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun, teridentifikasi melalui DNA. Hingga saat ini penumpang yang telah teridentifikasi sebanyak 79 penumpang dengan rincian laki-laki 59 orang dan perempuan 20 orang.